belakangan ini ku perhatiin jualan aku kayak menurun gitu ya apa ada ngaruhnya sama gosip-gosip yang disebarin sama si Tari itu ah nggak percaya nggak mungkin lah rezeki kan udah di atas sama Tuhan nggak kemana ya tuh kalau misalnya aku ada niat dan usaha adalah habis bersih ini aku nganter baju dulu tempat siapa itu Kok ngeri kali tadi orang si Bella sama si Ida itu nyeritain Isaya ya. Sejiji itu orang itu apa nengok Isaya. Kok nggak tahu apa-apa ya. Pasti ada berita gosip besar ini. Kok bisa-bisanya aku nggak tahu ya. Kasihan juga loh Isaya digituin. Pas ini ya Bu Jainab. Ini emasnya cepet kali ditebus. Iya ti, cair suamiku 50 juta, makanya aku tebus. Ih, syukurlah bu. Kalau nanti misalnya butuh-butuh duit, Sekolahkan lagi aja sama aku itu. Enggak lah, Ti. Mahal kali sama mu. Aku udah semuanya hati. Murah lagi pinjamannya. Oh, iya, Bu. Aku sih nggak maksa sih orangnya. Kalau mau ngambil sama aku, terserah. Mau sama orang lain juga terserah. Nggak masalah, loh. Iya, Ti. Murah 10 persen sama Sumiati. Iya, sama Sumiati memang murah, tapi ribet. Soalnya harus ngumpul-ngumpul. Kemudian itu semua orang tahu kalau aku punya utang. Kalau sama aku kan nggak rasanya terjaga. Nggak ada omongan-omongan di belakang. Iya, memang. Orang cari yang murah. Kalau aku cari yang murah lah. Ya kalau mau cari yang murah ya sama Sumiati lah. Kalau sama aku jangan ngegas lah, Bu Jainak. Jangan marah lah, Ti. Emang nggak gini aku ngomong. Aku ya sering dipukul lakiku. Eh Bu Jenab, ya Allah yang ngurumpi aja di sini ya. Ini lo Ning, beda masih tati ini. Ih, cair kok ya ti. Cair, cair, air batu kali Ning, cair. Orang cuma sebulan ya digadikan. Kalau tadi tiga tahun baru laku, dapat untung banyak. Ya ampun, tiga tahun lama kali lah, Tati. Ya Allah, emasnya pun udah berubah warna, aku rasa. Yang penting kan ada untungnya loh, Ti. Eh, teringatku kan. Kok tadi aku belanja kan, Kak Jenap kan. Belanja aku tadi di kedai siapa itu, Butet. Orang-orang nyeritain Isaya loh, kok kayaknya parah kali, ada masalah apa sih? Kok kayaknya aku ketinggalan info ya? Ih, eh, nggak tahu kok nih. Si buka aib Isaya. Bukan kayak gitu loh, Bu Jainat ceritanya. Si Isaya itu yang dipitnah. Eh, tunggulah dulu ya. Aku ini masih agak-agak bingung ini sebenarnya ya. Ini gosip Isaya yang mana yang kemarin diceritain Mumu itu, yang dia merokok, mabuk-mabuk itu? Iya, masih pembahasannya masih itu ini. Iya loh, Ning. Itulah yang diceritakan Bu Jainat. Tapi itu fitnah loh, Bu Jainat. Soalnya kami tahu sendiri saya kayak mana. Oh, pikna itu, Ti. Jadi aku tipu sama Tari ya, Ti. Itulah kau, Bu Jainab, udah kemakan cakap si Tari kau. Orang kata si Mumu orang itu siapa si Tari sama si saya. Udah berantem kok, udah tampar-tamparan orang itu. Oh, Ti, abis aku minta utang sama Tari, berantem orang itu, Ti. Nggak tahu juga loh aku, Bu Jainab. Orang aku diceritain si Mumu kok ya ampun, ngeri kali mulut si Tari ini ya, meresahkan kali ya Kanti. Walaupun ini ceritanya udah terjadi beberapa waktu yang lalu kan, tapi masih jadi cerita-ceritaan orang loh di kedai sebutet sana. Aku saksinya, kalian pikir. Udahlah kak usah kau kawani si Tari itu, orang kau pun ditanggung aja sama dia. Betul yang kau bilang itu, Ning. Nyesel aku bukan sama si Tari. Gak ada untungnya. Eh, Bu Jainab, ini ya bukan membelai saya ya. Memang dulu dia itu ya kayak gitulah orangnya buruknya sifatnya tapi sekarang ini banyak kali berubah makanya kalau sekarang dia kayak gitu lagi nggak percaya lagi aku apalagi dari mulut Tari itu loh oh udah ngerti lah aku ini berarti masalahnya ini berarti ini kan woi ini harus diperjelas ini masalah si saya ini walaupun kita udah tahu ini tapi orang-orang di luar sana belum tahu Hah, masih menggosip-gosipin kayak mana nanti sama Isaya juga yang kasihan kan ih nggak ikut campur lah aku woi ih Pulanglah aku ya. Gosok aku belum kucabut. Toko tebakan nanti. Ada-ada jelas si Jenap inilah. Bisa pula lupa cabut. Entah, pun kalau misalnya sama laki lupa cabut juga dia ya kan, Eh, jadi kayak, kayak, mana lah itu teringatnya? Kayak membilangkan sama si Isaya ini loh, Ti. Biar jangan jadi-jadi gosip-gosip orang di luar sana. Kasian juga lo aku, Ti. Depan mataku lo soalnya, Ti. Orang tuh gosip kau juga salah nih kalau misalnya apa kau tanya aja lah sama orang itu takut rupanya kau seorang nining loh takut menanya-nanya itu sama orang itu gila lah kau tati mana mungkin aku ikut nimbrung di situ nyakapin isaya di situ lucu kau lagian kemarin kak mumu itu ceritanya kayak nggak jelas loh ti nggak lengkap jadi kupikir cuma masalah kecil yang nggak pantas untuk besar besarkan ternyata kan masalahnya besar sampai aku belanja kayak gitu di situ diceritain lagi gitu, toko pikir nggak mungkin aku ikut nimbrung bela-belain siapa di situ isaya tanya nanti isaya yang salah memang kan makanya aku tanya lagi Eh, Bu Jainab, dari mana? Eh, dari Pak Tati. Iya, <tuk> iya. Aku ya, Neng, kalau misalnya si Taritun jelek-jelek iya aku, habis dia aku bikin. Apa sih, Ti, yang habis menggosip aja kerjaan kalian ya? Habis menggosip kalian kan sama si Jainab itu? Eh, is, pas kali kau datang. Sini, sini, duduk, duduk, duduk. Ada yang mau diperjelas ini cepat duduk sini, sini, sini. Sini. Udahlah di sini aja lah, aku duduk. Mau cerita apa kok serius sekali, ha? Ada apa? Ih, is, kau diceritain orang loh, is di kedai butet. Tadi aku belanja, sium. Tahu kau, si Ida sama si Bella menjelek-jelekkan kau tadi di situ. Ya ampun, tau kau pikir. Hah? Ceritain aku? Ceritain aku tentang apa rupanya? Kok bisa orang itu ceritain aku? hi katanya flashback. Ku putar balikkan ya. Bu Ida, kapok kali aku beli baju sama saya itu, Bu. Nanti dia itu kedok-kedok loh. Dia nanti datang ke rumah bukan ngantar baju. Tapi takutnya mengambil suami aku, Bu Ida. Iya loh Bel. Modus aja dia itu jualan baju. Entah pun sebenarnya dia jualan badan. Eh kok ngeri kali mulut si Ida sama si Bella ini eh Bel tahu nggak si Tari itu bilang sama kakak si saya itu di karaoke dipenjaring laki-laki mampu-mampuan iji lah pokoknya Ish. kalau cerita itu aku udah denger, Bu Ida makanya dia kalau datang ke rumah aku aku tutup pintu aja takut gitu katanya Is. Ya Allah kok kayak gitu sih mulut orang itu. Kok ngeri kali ceritain aku kayak gitu. Padahal itu udah berlalu loh. Aku pun nganggapnya udah kayak udah lama pos itu. Kok bisa sampai dijelek jelein lagi kayak gini ya? Gitulah memang Is. Kalau fitnah itu nggak tuntas. Iya loh Is. Kemarin itu yang kok ada masalah masih tari. Yang menyelesaikan masalah itu kan kau tari sama Silia aja. Kami aja taunya dari si Momo loh. Oh. Tapi, kok bisa ya, Kak Mumut? Tahu apa dia nengok aku pas aku berantem sama si Tari itu dari rumah. Tapi, aku udah nganggapnya biasa aja, Nyak Makanya, nggak aku besar-besarin masalah itu kok saking parahnya kayak gini sampai menyebar luas ya sampai ke kedai Ya orang-orang kan nggak tahu kebenarannya is. Jadi orang-orang itu mikirnya apa yang didengar dia terakhir kali itu aja yang leng lengket di kepalanya makanya jadi gosip-gosip di kedai butet. butet. itu pusatnya informasi tahu kau saya si Jaina tadi di sini ha. Dia pun nggak tahu juga masih mikirnya kau itu ya aib kau dibongkar si Tari bukan kau dipitnah si Tari dia taunya. Ya Allah, pantas lah. Aku kayak ngerasa kali. Aku kalau keluar gitu kan, keliling ngutip penjualan aku tuh menurun kali. Apa ada hubungannya sama aku yang digosipin tari ini? Fix, fix ini pasti gara-gara mulut si tari saya belum clear masalahnya. Jadi orang-orang mikirnya apa? Kau itu perempuan gak beres, takut nanti orang-orang itu kau datang ke rumahnya, katanya lakinya kau rebut. Masih itu yang ada di otak orang-orang saya. Eh, Ning, kompor kali mulut kau. Gak boleh loh kayak gitu, Ning. Kok kompor pula tadi? Kok ini aku nggak pernah ya ngompor-ngomporin kawan sendiri ya tadi? Ini tuh betul loh Is, karena aku kan tadi belanja di situ aku sendiri loh yang nyaksikan. Udah ikut pun tadi klien kuples flashback kan klien, klien tengok di situ kayak gitu yang dibilang orang itu kan. Itu yang sebenarnya. Kok tuh masih perempuan gak beres? Eh udahlah, sakit kepala aku mikirin itu. Udahlah nggak usah dibahas-bahas lagi. Pijil aku ngutip ini mau nganter baju tempat siapa itu. Udahlah ya woi, makasih. Eh, eh, Is, aku ikut, aku ikut. malas aku di sini sama si Tati. Katanya aku kompor. Pulang aku. Is. Oh, memang kompor kok kau. Di mana mana masalah. Kebang kuncup ini lagi masalah sama aku. Tapi memang iya sih, aku lebih mahal 30% dari dia. Tapi kan masalah juga untukku. Jadi sunyi. Kok makin parah gini ya fitnahnya si Tari ya, Itulah, Is. Karena kau itu nggak ngomong. Apa selama ini kalau misalnya kau jualan ngider-ngider kayak gitu, nggak ada yang nanya-nanya sama kamu? Ada. Cuma ya itulah aku abaikan. Nggak mau aku jadi pikiran gitu. Itulah kau salah. Maunya kau nggak boleh abaikan gitu, Is. Seharusnya kau kalau ada si Ida, is situ is, is, is. Itu dia si Ida tadi nyeritain kau di kedai si Butet. lah yuk, coba kita tanya langsung aja sama Ia. dia yuk. Kita biar kau tengok cara aku yang ngomong sama dia ya. Bu, udah menyebar loh gosip Isaya sampai ke Butet. Oh iya? Si Bella yang cerita sama aku, Bu. Dia aja sampai ketakutan kalau Isaya datang ke rumahnya. Takut suaminya dia papain. Eh, Kak Ida, Kak Seri. Nyantai ya. Iya, kayak nggak ada kegiatan loh, kalian. Eh, eh, Is. Mau jualan? Enggak jualan sih aku hari ini, Kak Ida. Cuma mau ngantar baju aja tempat siapa itu. Ada pesanan dia sama aku. Iya, soalnya si Isa ini kan jualannya jual baju loh, Kak Ida. Kak Sri bukan jual badan. Ih, eh, maksud kok apa nih ngomong kayak gitu? Oh ala kaida, kaida kok malah plengos plengos sih kak. Gak ingat tadi rupanya kita belanja sama lo di warungnya Butet. Aku kan di belakang, gak ingat ngomong apa tadi. Ngomong apa? Aku gak ada ngomong apa apa kok. Ning ning, Bella pun yang cerita. Lah 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 lah, ala kaida kaida. Orang tadi aku di belakang kakak kakak juga ngomong loh. Udah ning ah, Kak Ida, Kak Seri, ini ya aku jelasin ya Iya jujur, aku memang ngerokok Tapi yang dibilang sama si Tari tentang aku mabuk-mabukan Terus aku digerayangi laki-laki di tempat karaoke Itu nggak ada, aku yang diajak sama si Tari Dan ini semua udah clear ya, udah selesai masalahnya Karena aku udah ngedatangin si Tari, udah kulabrak dia Astagfirullahaladzim, fitnah itu dah Kok udah temakan cakep ngomongin si Tari? Ha, makanya kalian kak, kalau gosip tuh kalian hati-hati Jangan salah-salah aja Belum tentu benar kayak gitu nanti, eh sakit hati orang Ya Allah Is, maaf ya Is, selama ini aku udah nyeritain kau kemana-mana, salah rupanya, udah termakan cakep tari aku rupanya. Iya nggak apa-apa loh Kak Ida, udah aku maafkan, bisa-bisa kalau misalnya denger dengar apa-apa, mau siapapun itu, langsung tanya aja sama orangnya, biar nggak jadi fitnah. udahlah lah pergi dulu lah aku mau ini ya. Yuk Kak! Ya Is, nanti kalau ada baju baru, bawa kemari ya Is. Oh lah dada. Nanti kalau ada banyak, -banyak ini ini kabarin aku ya. Nggak ingat kok tadi menceritai si istri saya di sana itu kayak mana. Uh, manis sekali mulut kau ya udah udah. Pulang aku. Sok kali si Nining ini, jabir kali mulutnya, macam dia nggak tukang gosip aja, ya kan Bu? Ah males pun aku udah denger cerita kau, entah dapat dari mana kau ceritanya, pulang lah aku dah. Oh ala Sri, Sri, sama aja nya kau jabir kayak Nining, kebanyakan bonding kau. Kemana sih Tari ini, kok belum pulang-pulang dia? Semalam katanya pergi kerja, tapi sampai sekarang kok nggak pulang-pulang. Kerja apa dia? Elia, adik mau mana sih tari? Eh, nggak tahu lah aku dia kemana. Semalam katanya dia kerja, tapi nggak pulang-pulang sampai sekarang. Kenapa? Inilah uang kontraannya belum dibayarnya. Dari kemarin-kemarin aku -kemarin minta, katanya besok-besok-besok-besok nggak dikasih-kasih sama dia. Hah? Alah eh, tari tari ada aja lagi. Ya udah wak, nanti ku bayar lah tapi uangku di ATM nanti ku ambil eh. Gak perlu ke bayar kali ya. Lah. Aku masih ada duit. Gak usah sok baik ke sama aku. Ngeri kali penampilanmu. Agak beda kok ya. Kayak dari mana tadi? Kok pakai baju kayak gitu? Alah Helia, kerjalah aku. Nanti aku nggak kerja di rumah aja. Kau bilang aku suruh cari kerja. Ha, aku udah pergi kerja, udah dapat kerja. Kayak tanya lagi kerjaan aku apa. Banyak kali pertanyaan ke. serba salah aja aku sama kayak. Kerja apa ke tadi ha? Dari semalam sampai sekarang baru ini pulang ke? Apa kerjaan ke? Gak perlu ke tahu apa kerjaan aku kuliah. Yang penting kan ke suruh aku kerja kan? Ya udah aku udah kerja sekarang. Udah jangan banyak tanya lagi. Udahlah, lah Biarin nah, aja suka-suka dia. Udah mana uang kontrakanmu sini? Dua bulan. Iya, sabar lagi. Kek nggak sabar kali Kek ku tengok. Ini nah, dua bulan. Kayak gini kan enak. Besok-besok jangan kau telat lagi ya. Udah makasih. Aku mau tempat tatik dulu. Jangan kau telat lagi besok. Kenapa kalian nengok aku kayak gitu? Kek-kek nggak terima kali aku punya duit. Hei, Tari. Bukan aku nggak senang kayak ada duit, tapi tolonglah tari jangan kayak yang aneh-aneh -ane, ya. Udah cukup kayak buat masalah banyak di sini. Kenapa rupanya Lia? Ke karena aku banyak masalah ini banyak kali duit ke habis ya kayaknya ya. Iya, masalah uang ke permasalahan ini sama aku ya. Masalah itu satu tari, uang. Dua mulut ke, tingkah ke lagi. Pusing aku. Kalau masalah mulut sama tingkah aku, enggak usah kita permasalahkan. Karena kita kan juga udah lama sama aku, aku adik kita, kita tahu aku kayak mana dari dulu kan. Nah, sekarang ini masalah apa? Masalah duit yang sebenarnya kan? Bilang aja kalau memang masalah duit. Apa? Banyak uang kita pakai sama Jaina berapa? 200. Sama Eda eh, Mami berapa? 500. Ya udah, lihat enggak apa-apa. Uangku pun ada ini. Nah, 1.500 sama tambah utangku lagi itu kan ada sama kita kan. Nah, ambil aja semua ini uang tip aku kerja tadi malam. Ambil enggak apa-apa. Banyak kali duit kayak ini tadi ya. Ha? Ke baru kerja berapa hari ini. Kan K bilang aku harus bayar utang sama K kan Lia. Ya? Sekarang utangku semua udah lunas. Udah, aku malas sekali ribut sama K bertekak-bertekak. Aku ini belum ada tidur kerja dari malam kan. Aku ngantuk kali, capek kali aku mau istirahat. Udah, udah gak usah dibahas lagi. T -t tari, eh. Kenapa sih Tari ini? Kerja apa dia ya? Eh? Bisa dapat uang kayak gini waktu satu harian. Heran aku nengok dia. Apa jangan-jangan dia kerja? Oke, udah pasti ini ya kak -kak, jenap lah. kakak Jaina -kak pulang. Kakak-kakak Iya, oh, eh. ti cair suamiku makanya kayak ku ambil oh. Eh, Bu kasih tahu ya, memang sih saya itu dulunya, dulunya itu bandel. Tapi sekarang ini sekarang pada ke depan ini dia udah berubah loh. Makanya bu oh, Makanya nggak percaya. Ya. Ya orang-orang kan nggak tahu loh, Is. Apalagi kok dia masih kayak gitu. Si Jenna pasti di sini aja dia tahu.